Ya, benda ni sih. Selalu kita tengok kereta kontrol. Ini bukan kereta kontrol ni sih. Ini boat control. Betul ke betul ke sebutan dia? Boat control. Boat control. Okay, okay, sebab kalau kereta kontrol kita panggil kereta kawalan jauh kan. Tapi ini boat kawalan jauh. Boat kawalan. Yeah. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Fairuzan Mustafa ataupun Encik Uzan dan juga Encik Abu Syazwan Azmi. Yang nak tunjukkan kita ni antara boat kawalan jauh ni yang ada dan ini Saya rasa terkesima. Saya tak pernah tengok lagi boat kawalan jauh. Dia macam mewah. Biasanya kecil. Biasanya kecil. Saya ingat macam size kereta ada, dia buat kan. Tapi ni besar ni. Yeah, sebab kalau scale betul pun kan memang dah besar. Yang racing macam ni pun dah 56 kaki. So bila kecilkan scale pun masih besar lagi. Masih besar. Ini dia kira dah paling kecil lah boleh buat ni. Paling kecil. Ini dia paling kecil boleh buat. Encik Uzan memang daripada kecil minat ke atau macam mana tiba-tiba boleh? Tiba-tiba ada minat hobi yang macam ni. Okey, dia sebenarnya saya dari kecil lagi pun saya memang minat. Boat. Minat benar lah kata. Kocak air tu. Saya memang minat. Kecil-kecil dulu saya pun pakai motor dash apa semua. Lepas tu ada kawan-kawan nak, RM2, RM5 sejual je. Ini kat kolah ni. Ini dulu kat kolah ni. Kolah air. Kolah air. Saya dah start. Okey, jadi macam Syazwan pula. Saya start minat baru tak baru jugaklah. Bermula tengok video mula-mula. Mula tengok video. Tengok video. Bukan join Cik Uzan. Selepas tengok video. Lepas tengok video, beli dulu yang kecil-kecil. Try main, syok pula. Tapi that's all lah. Ini kita nak belajar untuk tahu mungkin ini buatan sendiri. Mungkin anda pun nak belajar cara macam mana kita nak buat boat kawalan jauh ni. Apa je yang diperlukan, Encik Uzan? Okey, yang kat sini kita mostly yang macam ni dan yang macam tu. Ni. Yang tu kita import. Okey. Jadi kita import sebab skill macam ni kan untuk kita lebih kepada high performance punya. Oh, ini memang racing punya. Ini memang racing. Untuk racing punya. Yang ni bukan untuk racing. Tapi yacht jelah. Kali ni kita buat. Ini semua untuk racing? Untuk ini racing. Semua buat sendiri? Kita buat sendiri semua. Buat sendiri? Ha. Bercakap pasal racing, depan mata kita sekarang ni. Ada piala, guys. Dua piala besar ni. Ini kira menang racing lah. Menang racing. Nampak? Racing. Johan Petaling Jaya. Oh, PJ ni nombor satu. Oh, dekat PJ kira. International. Yang ni international. International. Asia. Asia kan? Yeah. Boleh tak saya nak pegang je? Boleh. Nampak? Tengok. Ui, open 2014 tau. Okey, maknanya boat yang depan kita ni bukan boat biasa-biasa. Satu boat ni biasa nak ambil masa berapa lama untuk siap? Okey, kebiasaannya kalau satu boat kita ambil tiga acuan, kita boleh siapkan dalam masa 3 hingga 4 hari. So, maknanya 3 4 hari untuk tak lama Tak lama. Tapi proses untuk buat dia datang daripada macam ni, kosong macam ni, lepas tu kita nak kena install macam ni, lepas tu spek tu citarasa customer. Macam mana customer nak? Dia boleh custom lah. Boleh custom. Ikut citarasa dia. Kalau customer datang. Okey. Encik Uzan, saya datang nak fight Encik Uzan. Ada. Friendly internet macam tu ada. Saya sebetulnya saya orang macam tu saya enjoy. Sebab dia spirit. Saya nak dia punya spirit. Saya bukannya sifat takut. Tak. Saya akan bagus lah. Spirit. Dia punya spirit tu bagus. Tapi kalah confirm. Kita kalah. Valentino pun pernah jatuh kan. Tapi kalau jatuh sekali, bangun 3 kali dek. Tapi mungkin Abu Syazwan nak ceritakan juga antara pertandingan sebenarnya yang pernah tim masuk selain daripada dua di depan mata kita ni. Kita pernah menyertai World Championship di Abu Dhabi. Abu Dhabi dan selain 2020 tu 2020 je. Lepas tu sebelum Covid. International memang banyaklah di Sarawak, Indonesia, Brunei. Tapi sebelum pergi international tu ada national? Ada. International. Pertandingan tu peringkat national ramai ke yang join? Ramai. Okey, yang paling sukar sekali suatu di peringkat national. Mana nak lawan susah? Mana? Dia kita punya sebagai racer, kita tak boleh set mind susah. Kita ajar macam tu. Kita sebagai racer, kita tak boleh ajar susah. Tak boleh. Kita kena tengok dia punya kebolehan. Kita pun boleh sebenarnya. Boat yang sama. Boat yang hampir sama. Cuma
Untuk skill. Champion ni dia ada banyak sebab. Dia ada skill. Banyak macam skill, kelajuan. Ha. Sabar tu penting. Sabar tu penting. Sabar, sabar apa benda pun kita kena sabar sebab nak buat ni. Nak buat ni betul. Bukan senang betul. Kan. Kita nak upkan performance betul. Tu bukan senang kan. Kelajuan tu. Ya, tapi design, adakah design dia memainkan peranan? Okey, kalau kita tengok design dia lain-lain ni. Nah, ada yang macam kerja main-main. Ha. Ni bergantung pada kategori. Dia bergantung. Macam ni kita panggil ketamaran. Apa dan? Ketamaran. Ketamaran. Macam V tu mono. Ni mono. Dia ada satu tanduk V. Macam ni kan? Ha, okay. Ni kita nama dia mono. Mono. Mono deep V. Okey. Kalau yang ada dua tanduk depan macam ni, nama dia ketamaran. Ketamaran. Ha, kalau ada kepala macam ni pula, itu nama dia F1. Oh, ada F1 pun kita F1 ada. F1 boot kawalan jauh. F1 boot kawalan jauh. Kita ada banyak model sebetulnya. Susun memang penuh. Ini cara nak masuk track. Oh, jangan tercocok. Tajam lah. Okey, ini warna hijau ni? Ya. Okey, ini untuk arah. Saya pada paling kontrol. Okey, saya kontrol. Laju. Ini yang kata kocak-kocak air tu. Ini yang tak boleh tidur kan. Pernah terlajak pergi darat tak? Lost control pernah. Lost control pergi darat. Ui, laju ya. Ini macam lagi laju daripada boat biasa je ni. Yang ni top speed. Kecil. Yang ni top speed kita boleh dapat dalam 129. Okay. 129 top speed below 3 second. Kita boleh dapat. Okey, jom kita angkat satu buat pergi kolam luar boleh. Dah, jom. Apa Zek? Awak dah duduk atas ni ke? Bukan, nampak menarik tu. Rasa tak guna terpegun kat TV kalau boleh buat live kan. Okey, macam ni. Dekat atas ada lopak air. Ya, ya. Kita boleh bawa? Tak sempat. Tak sempat. Ini lumba kan? Ini kita lumba. Ini masa lumba. Ini masa kita lumba. Yang start lambat tu... Tak, rasa dia sayang boat dia. Ya. Yang start lambat ini play safe. Play safe. Dia ada strategi. Jalan terus je? Jalan terus. Ada kamera tak? Ke memang tengok daripada... Tak ada. 100% dari sini kita kena fokus. Mana boat kita? Kita ada stage untuk kita ada pilot stand kan. Kita fokus boat kita. Yang mana boat kita? Kalau tersalah boat, tersalah boat fokus dia. Balik awal lah. Nampak macam boleh terbalik boat dia. Ya, boleh terbalik. Kena pandai kawal. Itu yang kita masukkan tadi, skill dengan kelajuan tu kena balance lah. Faham. Wow. Jadi kalau ada lah yang orang baru nak join. Oh, anak-anak best ni. Team Encik Uzan dan juga Encik Sazwan. Okey, dia untuk join benda ni kita macam ada training. Kita ada training dia untuk stage ke competition, kita ada training. Yeah. Training tu kita biasa main di Cyberjaya. Weekend. Sunday macam tu kan. Kita training. Kena serious. Nak main. Main betul-betul. Kalau tak nak main, tak payah habiskan duit. Kalau tak ada komitmen. Jangan habiskan duit. Kalau tak ada komitmen, kenapa? Satu ni berapa? Okey, yang ada kat sini pun, kita ada yang paling murah RM2,500 hingga kat sini tak ada RM11,000. Tapi RM11,000 kat kedai kita ada RM2,500 ke RM11,000. Yeah. Oh. Jadi betul lah apa Encik Izan cakap. Kalau nak join, kena betul-betul committed. Betul. Kan, dah spend duit takkan tak betul kita kan betul. Nak masuk pertandingan nak menang duit juga Jadi macam mana kita nak jumpa Encik Uzan kalau orang tu memang dah dah committed dah. Ya, ini yang saya cari selama ini. Boleh WhatsApp atau Facebook kita punya page Uzan RC dan Boleh join lah. Boleh DM lah. Boleh DM. Boleh direct dulu DM saya. Dekat situ pun ada button WhatsApp. Boleh tekan untuk WhatsApp. Betul. Senang je untuk join ni. Tapi yang susahnya untuk betul-betul komputer. Training tu lah. Training tu. Ambil masa lah. Jadi terima kasih Encik Uzan. Terima kasih Encik Zazwan. Untuk apa yang dikongsikan ini, saya pun baru first time tahu pertandingan boat kawalan jauh ni. Nanti roger lah. Nanti roger. Dah kumpul 9,000 saya datang.